Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-36 ayat 20-30. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya. Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat, dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Bagi mereka yang gemar berkemah atau bermalam di alam bebas, sudah pasti tahu dengan pasti tentang pentingnya kekuatan dari penyokong. Penyokong yang biasa disebut pasak ini dapat berupa potongan kayu atau bilah yang terbuat dari bahan khusus yang memang dimaksudkan untuk menahan serta memberi kekuatan penunjang bagi tiang-tiang yang dibutuhkan. Biasanya, seorang petualang akan menggunakan penyokong-penyokong tersebut untuk mendirikan tenda atau tempat perteduhannya. Itulah mengapa pasak, meski berukuran kecil dari tiang utama, tetap memiliki nilai yang sangat penting pada konstruksi. Pada daftar bacaan hari ini, kita pun mendapati catatan mengenai pembuatan penyokong-penyokong pada kemah suci. Jika kita pikirkan secara sederhana, penggunaan pasak pada kemah tentu menjadi hal yang biasa saja. Lantas, mengapa penulis kitab Keluaran harus secara rinci menuliskan proses dan kelengkapan pasak atau penyokong pada kemah suci seperti yang muncul pada bacaan hari ini? Tentu saja, melalui penulisan ini diharapkan generasi-generasi pendatang dapat terus mengenali segala kelengkapan kemah suci. Namun, di balik itu semua, kita mendapati sebuah nilai pemaknaan tentang peranan penyokong dari sebuah pasak kemah suci. Secara reflektif, kita perlu menggumuli tentang kehadiran pasak-pasak yang menyokong kokohnya bangunan iman dan kehidupan kita sebagai seorang umat Tuhan. Yakni, pertama, Alkitab sebagai firman Tuhan yang begitu nyata kita miliki adalah pasak utama dalam mendukung ketahanan iman. Kedua, persekutuan umat percaya juga menjadi ruang bagi terjadinya tumbuh kembang iman. Ketiga, kehadiran keluarga dan orang-orang terkasih merupakan dukungan-dukungan personal yang juga sangat berdampak bagi kualitas iman kita sebagai seorang umat Tuhan. Keempat, keberadaan alam dan segala yang ada di dalamnya juga merupakan wujud karunia Tuhan yang selalu mendukung kehidupan kita sebagai manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah benar-benar menjaga dan merawat seluruh pasak tersebut, atau justru kita sedang menyia-nyiakan segala sokongan hidup yang Tuhan hadirkan bagi kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, melalui pembacaan firman yang kami terima pada hari ini, kami diperhadapkan pada perenungan tentang beragam penyokong, dukungan yang Tuhan hadirkan, Tuhan berikan bagi kami untuk terus menjalani kehidupan kami dan juga ketahanan iman kami. Tolonglah kami untuk terus menyadarinya, mampu menghargainya, merawatnya, dan menikmatinya dengan penuh tanggung jawab iman di hadapan Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh dan berakar dan secara kuat, secara kokoh berada sebagai umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.